Gua kesemutan. Tua, tua. Gue bingung Yun, kentang sama semua. Eh, bukan masalah bingung atau kagak. Opening dulu aja ya. Jangan sampai netizen ngeklaim kita food vlogger yang lupa opening. Mending lo bilang food vlogger. Lo di video yang kemarin lo bilang kita sebagai beauty vlogger kita review makanan. 2 hours later. Ya udah, ayo kita opening. 1, 2, 3. Tapi gue tahu ini apa. Ntar dulu kan gue tahu ini apa sih. Nilainya 3. Udah kasih nilai aja ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum sahabat Ricis TV dan rumah Ricis. Lagi nih Ricis. Iya. Kembali ke Pilda Cheese. Sekarang kita mau makan. Hei, bagi teman-teman yang mendukung kita menjadi food vlogger, tolong di like ya dan komen di bawah Pilda Cheese. Pilihan lidah Ricis, nge-review apa lagi, menebak apa lagi. Kolom komentar bawah langsung aja ramein. Serame apa lu tahu? Apa? Serame keluarga Ricis di TikTok Ria Ricis. Betul. Semuanya. Ini nih yang komen nih Upil Ricis. Kak, itu yang nomor 3 kayaknya belum. Ya. Dia udah lihat, udah nih, kayaknya di TikTok. Nih, gua kesel banget sama cucun yang enggak pernah subscribe tapi nonton doang. Wah, kagak share enggak nonton doang. Udah gitu udah enggak subscribe, komen lagi. Wah, jangan main. Jangan main. Masa Jujun komen apa coba? Kalian enggak cocok dari food vlogger. Kalian kayak orang stroke. Jalan kali ah stroke. Yang naik kuda ya? Iya, ini kita lihat deh vlognya, aduh. Ya kita ini lagi makan, bukan lagi naik kuda, Cun. Ya udah langsung aja nih, keburu dingin nih kentang udah manggil-manggil gua nih. Ayo cicip. Tapi kayak kentang itu enggak afdol ya kalau enggak ada saus. Enggak boleh. Kan gua udah bilang dari Pilda Cheese di awal-awal. Kalau lagi Pilda Cheese jangan disambut-pautin sama penambah lain, nanti dia akan mengurangi rasa yang acu-acu. Betul. Dan syarat kalian nonton Pilda Cheese ini harus subscribe. Karena kalau enggak subscribe, rasa dan aroma dari apa yang kita review di sini itu enggak akan sampai ke kalian, enggak sampai wangi aromanya ke hidung kalian, enggak sampai ke lidah kalian. Ini kok pelit amat. Yeah. Ini banyak. Ini lagi diet, Yun. Ini udah digeta apa belum? Udah memang satu porsinya segini aja, Bre. Ayo. Ayo. Ambil satu-satu ya. Satu. Ya udah deh. Kayaknya gua tahu deh ini apa. Gua mau langsung satu deh. Gua tahu, bismillah. Dari teksturnya, wanginya. Ricis Factory. Enggak, ini kayak KFC. Enggak, Ricis Factory, KFC enggak gini. Burung dara. Tuh, kenapa enggak bilang burung dara? Miss sukses. Sukses. Ini apa ya? Aduh susah gue. Tahu enggak? Keterangannya apa? Hambar. Ya. Kayak enggak ada rasa. Ini emang kayak begini. Enggak. Kalau McD enggak begini kan, gua anaknya McD. Tapi kalau McD itu ditaburin lagi ya. Ini ditabur-taburin lagi enggak, Andre? Enggak, ini enggak ditaburin lagi. Ah, hai. Ini kayak bad boy tanpa kata-kata gombal. Oh, hambar. Oh. Ada rasanya. Ini kayak susah gua. Apa ya ini ya? Susah gua ngomongnya. Ini apa? Ini kayak orang, ini kayak orang udah lama gak ketemu tapi tanpa nanya kamu apa kabar. Gak sopan. Flat banget, flat gak sopan dan ya udah. Lu mulai dari mana kalau gak nanya apa kabar udah lama gak ketemu? Fix hambar. Ini tuh kayak temen yang udah lama gak ketemu terus WhatsApp. Bisa tolongin gua gak ada duit segini gak ada gak? Ini kayak curhat ya, yes. Ini kayak teman udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu minjem duit. Iya, iya, benar-benar curhat. Lu mau jadi vampir ya? Hah? Kita ya. Banget, kita mau liburan. Ya, ini kayak Yuyun zaman dulu pasti kalau makan kentang. Sampai sekarang masih kok, tenang. Sampai sekarang masih. Tapi ini baru piring pertama, gue gak ngerti brandnya apa, rasanya gimana. Gak mungkin KFC juga sih kata gue, tapi KFC gak sehambar ini. Tapi gak tahu juga sih, tapi ini selera ya. Tapi kayaknya gue KFC deh ini. Tapi selera, ada orang yang suka kentang gak asin, ada orang suka kentang asin. Saya tipe suka kentang asin. Aku juga. Tapi ngomong-ngomong ini walaupun hambar tetap ngambil lagi. Iya. Karena makan kentang itu terus gitu loh, Dan. Ya walaupun misalkan emang kurang ini ya, kurang ada rasanya. Aku KFC deh ini. Ini KFC ya nilainya. Ricis Factory. Maaf ya Ricis Factory kentang. 7 kayaknya aku. 7. Aku 4, maaf. Aku 7. Maaf. Dari 7 sama. Maaf. 7 sama ya. Bunda. Dari berarti apa KFC?
Pepsi. Bentar, Bunda Dorce mau komen. Sebenarnya kalau untuk tekstur kentang ya fresh press. Itu ya udah emang begitu, cuman ini enggak ada rasa asinnya. Betul. Dan ini tuh kan memang kita belinya by ojek online gitu, terus butuh perjalanan ke sini tuh butuh waktu. Jadi enggak bener-bener tapi masih bener, tapi kentang itu mending makan langsung. Apaan sih, Yun? Gua mau bangun. Lo bangun aja melintir dulu ya. Gue mau jongkok, nah begini gue. Oh, aktris Korea, aktor Korea. Jungkook. Udah ya? Berarti aku 7 udah bener. Udah aku 4, maaf ya aku gak bermaksud. Tapi ini kayaknya garamnya tuh dia kurang menyatu berbaur ya. Jadi, aduh. Oke, kita majuin ya, sudah ya. Tapi kok KFC pelit amat cuma segini? Tentu, kita lihat nanti pas beli terakhir ya. Oke, nomor 2. Sebenarnya kentang itu lebih enak kalau langsung. Iya. Yaudah gini deh, kalian zoom dulu, tolong di zoom. Dari teksturnya menurut kalian apa? Nih. Tuh, apa teksturnya? Kalian langsung komen nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, 4, 5 apa, 6 apa. Yuk, ini kayak gue teksturnya. Coba. Bismillah. Gue tau. Gue gak ngerti, Drea. Kentang puncak. Jawab. Kentang puncak. Regis Factory. Oh enggak, kentang suka bumi. Dan biasanya gue emang kalau makan ini ya udah cuma satu-satu itu doang ya, Jo, enggak pernah nyobain yang lain. Regis Factory. Nama dong itu. Yang pertama tadi lo Regis Factory, yang ini Regis Factory. Burung darah. Apa ya ini, aku enggak tahu deh sumpah. Kalian lihat deh, warnanya kecoklatan. Terus dia kayak enggak ada garam sama sekali. Iya. Jadi emang digoreng aja gitu. Dan agak awet. Apa ya. Karena kelamaan ya? Enggak juga tadi. Awe. Tapi untuk tingkat kematangan tuh hampir menjelang gosong. Iya, makanya dia coklat banget. Dan lu tahu gosongnya kayak apa? Kayak Ria Ricis habis berenang di laut jam 3 sore. Iya benar. Gosong hitam. Udah gosong jam segitu, pagi-pagi lu udah renang lagi. Iya, makanya. Double kill keriput, gosong. Keriput, gosong. Tapi selera ya. Keriput, ini sih keriput, gosong, jeding. Jeding. Tapi ini selera sih, tergantung selera. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi gue yang pertama masak McD sih. Iya. Enggak, McD bukan gitu. Bisa jadi. Percaya padaku, ku kan menjagamu. Ini mie sedap deh kayaknya. Kagak ada mie sedap. Oke, okay, ini apa kalian harus apa? Regis Factory. Burung darah. Apa namanya ini? Gua awe. Awe. Bukan apa-apa. Dia awe tuh suka agak coklat. Gua kesemutan. Tua. Gue benci sama lo semua. Dia mana sih? Jok, lo kan pas yang kesemutan yang udah dipegang penyet. Pelajaran ya, kali kalau kesemutan jangan bilang. Gue tau punya temen jahil semua. Kalau pokoknya iya bener. Gue kalau kesemutan, kalau apa gue diem, bagai gue tahan. Arya sudah begini. Tiba-tiba gue keplak. Lihat aja pokoknya Aries biru-biru gara-gara gangguin gue. Gue lebam-lebam gara-gara Fazon. Lu yang ganggu gue dulu ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jangan main. Ini aku 5. Mohon maaf banget. Aku 5. Maaf. Gue masih kesel. Udah. Dia. Nilainya kasih nilai berapa dulu? Yang korek. Nilainya ini apa ya tadi ya? Regis Factory ya, maaf ya. Lu udah 2 piring lu jawab Regis Factory semua. Bukan enggak suka, tapi bukan selera. Oke. Okay. Suka tapi belum bukan selera. Mungkin harus tambah garam lagi dari akunya. Yeah. Tapi enak. Oke, okay, next on nomor 3. Tembem banget ini. Ini Regis Factory. Ini padet banget, guys. Baru dipegangnya padet banget. Tembem banget. Padet, terus ini dia kayak minum obat penggemuk. Penggemuk. Ini gendut banget. Ini manis rasanya. Ini gendut banget kayak manis-manisnya gitu. Enggak sih aku ini. Ini gendut banget sumpah. Kayak ngasih efek ke nempel di lidah enggak sih? Ini ya. Tapi ini kentang banget. Dibanding dua itu ini kentang banget. Kentang banget ya, Yun, belum kelar udah. Iya. Kalian lihat kan teksturnya tebal dibanding dua yang pertama. Ini jauh lebih tebal. Dan pas dibuka ini kentang banget. Jadi kayak the real kentang gimana sih? Kentang digoreng gimana sih? Iya. Tapi enggak ada rasanya loh, Yun. Iya, harus tambah bumbu, harus tambah saus mungkin. Ini rasanya kayak ada ubi. Iya. Ubi-ubi cilembu gitu ya. Karena masih ada tekstur aslinya dari kentang itu. Yang ada lembut-lembutnya dalamnya. Betul. Terus kalian tahu rasanya kayak apa? Kayak apa? Kamu tahu? Aku mencintaimu dengan sepenuh perasaanku. Rasanya. Apa nih? Bingung ya? Gua enggak pernah makan kentang. Ini jadi kayak dilema gitu loh, guys. Wendy. Yaudah.
Richie's Factory. Aku ya. Wendy's. Wendy's benar. Iya, Richie's Factory, ya, Richie's Factory kan? Gue tadi bilang Richie's Factory ya pertama ya. Jangan ngikut-ngikut lu ya. Ya udah. Ini aku kasih. Jangan ikut-ikut, jangan ikut. Jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut. Oke, aku Wendy's nilainya 6. Gue gua enggak pernah makan Wendy's lagi. Berapa? 1, 2, 3. Susah ya, Andre ternyata bikin review begini. Mm-hmm. Masalahnya challenge-nya adalah kita harus nebak juga brand-nya. Ini tuh belum ada yang pernah buat, baru tim Likis doang. Iya sih. Ini bener-bener beda ya, kentang ya, tuh begitu gitu. Kadang kita kurang memperhatikan kentang juga. Teksturnya ibaratnya ya sama-sama aja. Bedanya tipis banget gitu. Tipis banget. Pala gue rasanya kayak apa lu tahu? Kayak apa? Kayak lagi ujian gak dapet jawaban dari teman sekelas. Lu nyontek dong. Iya, makanya gue gak dapet bocoran. Terus gue pusing, pala gue tuh ibarat bola mata kelindes mobil. Kok ada petir? Yes, ini trauma. Itu petir. Yaudah lah, langsung nilai aja dah. Aku nilainya 6. 5. 5, maaf. Aku 6. Oke. 5, maaf banget, gak apa-apa. Oke, yang keempat ya guys. Yang kenapa keempat, sih? Ini kenapa? Ini masih ada kulit-kulitnya. Nah, ini asin sih, ada asinnya. Ini KFC. Eh, bukan. Aku Burger King ya nih. Iya, Burger King bener. Yaudahlah ikutlah. Iya, Burger King. Ini KFC, ini KFC. Ah iya, ini KFC tapi enak. Ini ujung-ujungnya agak belum. Mata gue emang gak lihat. Oke guys, KFC nilainya berapa Yun? Ini kurang sih, saus, ini better gue sih. Maksudnya lebih ya, ada rasanya. Ini yang paling aku suka deh. Ini yang masih bisa gitu. Dalam kondisi maksudnya kentang yang udah dingin ya. Ini masih enak aja. Ini iya, nilainya sih. Aku 7. 7 deh. Dari tadi tuh enggak ada di atas 9. Belum. Ya? Aku 8,5. Aku 7. Dari 7 masih plus. Maaf ya. Agak aku suka tapi belum selera. Pak. Tunggu. Iya okay. Benar. Oh ya, aku mau ngingetin ini Pildacis pilihan Lidah Ricis, tidak ada yang salah atau benar atau enak tidak enak, tapi ini adalah review terjujur dari lidah kita. Betul. Ya. Dan enggak ada maksud menjatuhkan atau menaikkan, enggak, karena di sini sesuai selera. Mungkin kamu suka, kita enggak. Kita suka, kamu enggak. Jadi ya kita tidak bisa menghakimi ya, karena tiap orang punya penilaian, tapi ingat yang patut menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat juga, kalian harus PO buku BBM. Kamu masih bisa? Bisa. Tanggal berapa nih tayangnya? Enggak tahu, nanti serah. Yo, terakhir. Oke, ini kayak McD deh. Ini kentang yang kelima ya, guys. McD. McD dari teksturnya gue tahu ini McD. Iya. Udah gue berarti ngikut Yuyun kalau dia bilang McD karena dia ngerti banget. Taunya KFC McD. Gue suka. KFC nih. Enggak, boleh enggak dibalik? Yang pertama McD. Yang ya, yang nomor sana McD. Kayaknya ini bukan McD deh. Ini KFC. Ini kurang asin. Ya, ini. Coba. Ini kurang asin. Sama. Ya, ini McD gue. Ini McD, ini KFC. Ini McD, KFC. Nilainya berapa, guys? Kok beda ya? Ini lumayan ya. Tapi susah kan, Yun? Coba di zoom deh. Katakan ini apa? Ini sama banget. Ini antara ini sama ini, mana McD, mana KFC. Coba ya, guys. Kalian cicip virtual ya. Dan atau bukan keduanya? Cicip virtual, cakep. Gimana ya kalau orang cicip virtual gitu ya? Cicip virtual itu harus subscribe dulu, baru akan terasa aromanya ke hidung mereka dan rasanya di lidah mereka. Dan makanan-makanan ini penuh kebahagiaan. Jadi ketika kamu nonton, kamu ngeliatin kita makan nih, kamu siapin nasi. Galau banget sih dari tadi. Ini KFC ding, ini KFC. Ini McD, ini KFC aku. Oke. Kalau boleh diralat ya. Ayo kita balikin dulu. Giliran gini aja kagak asin, giliran gua pesen tengah malam asin. Gak ada sausnya, gue pengen pakai saus. Aha! Ya, ternyata 1, 2, 3. Nomor 5 yang pertama muncul di atas adalah tukang McD kata gua. Tapi kok beda? Iya, kurang asin. Ini apa, Mom? Wendy's. Wendy's nomor 4. Nomor 3 benar, Burger King. Salah ya? Kita tadi pikirnya ini yang Burger King ya? Iya. Terus KW nomor 2. Nomor 1 KFC. Tuh kan benar kata gua. Bener. Berarti benar tadi aku kan pandangan pertama aku lihat dari teksturnya ini McD. Gimana enggak tahu gua tiap malam makan beginian. Ya, oke. Okay. Tapi semua kentang maksudnya tempat rumah makan cepat saji ini beda-beda sih. Mereka ya pasti mengunggulkan rasa juga. Memang betul, mungkin dibikin seperti itu. Perbedaan betul rasa. Kan nyocokin sama burgernya atau ayamnya ya kan. Kalau kamu sukanya kentang dari brand yang mana? Yap. Komen ya. Oke, okay. Yeah. Dari ini kita udah mereview kentang goreng atau french fries. Itu kalian komen
sekarang juga komennya, ketik kalian mau review apa lagi dari kita untuk Pil Dacis pilihan lidah Ricis. Betul, gitu. Langsung komen aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke konten selanjutnya yang tayang besok. Kira-kira Pil Dacis akan makan apa lagi atau minum apa lagi? Sampai ketemu di kota-kota kalian untuk Pil Dacis. Bukan. Bisa bedah buku. Oh, Pil Dacis sesuai makanan dari daerah. Makanan daerah Pil Dacis seru banget. Itu kayaknya bakalan enak-enak. Pil Dacis jalan-jalan. Wow. Pengen. Tolong sponsorin kita ya rumah makan. Oke. Kita akan anuan dari tuan. Bye, assalamualaikum. Aja mau dibungkus. Dihabisin tau sama dia. Enggak, kita bungkus aja ya. Buat sarapan. Aduh, kesemutan kaki gue. Ih.